Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga pelajaran hari ini kita dimudahkan dalam belajar. Ayo kita berdoa bersama. Tadi ada di sini dia, Dokter dia. Rabbi zidni ilma wa fahma. Kalian sudah belajar hari ini tentang masih tema 1, tema 1 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup ya. Karena kita masih belajar masih di tema 1 dan subtema 1. Oh iya, yang anak-anak, tadi Bu Guru ingatkan apa? Protokol kesehatan. Ada apa saja itu? Menjauhi kerumunan, mencuci tangan, lalu apa lagi, memakai masker, membatasi mobilitas dan menjaga jarak ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot pelajaran yang masih di subtema 1 yang kita pelajari. Kemarin ada jenis makhluk hidup, ada berapa anak-anak? Ada 3 ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, makhluk hidup ya. Makhluk hidup ya, semua makhluk yang makhluk hidup. Makhluk hidup apa nak? Dapat bergerak, mengalami tumbuh dan berkembang, dapat memerlukan makan dan minum, 5 berkembang biak, 6 peka terhadap rangka. Selanjutnya kita bahas satu-satu ya di sini. Satu, dapat bergerak. Apa saja sih yang dapat bergerak? Manusia, hewan, dan tumbuhan bergerak menggunakan anggota tubuhnya. Bergerak itu artinya kemampuan berpindah tempat atau kemampuan menggerakkan anggota tubuhnya. Lanjutnya, nah, kemampuan bergerak makhluk hidup bergantung pada jenis dan habitatnya. Misalkan jejak, nah, dengan ikan. Nah, jejak bergerak dengan apa? Dengan merayap, pinter. Ikan berenang dengan apa, nak? Siripnya. Ya, bergerak ya. Burung terbang menggunakan? Sayap. Ya. Ada ikan dengan siripnya. Ada kupu-kupu dengan sayapnya. Ada ayam dengan kakinya. Ya. Benar. Ya. Ya, kalian juga bergerak ya. Nah, yang kedua, ciri-cirinya adalah bernapas. Nafas, nah, menghirup apa oksigen dan menggunakan ya. Jadi dengan bernapas maka semua organ dalam tubuh kita akan berfungsi dengan baik ya. Jika bernapas masa akan menyebabkan ada kematian ya. Kalau manusia bernapas dengan apa anak-anak? Paru-paru. Itu bernapas dengan apa? Ikan. Ya. Tumbuhan bernapas menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida di siang hari. Dan sebaliknya kalau di malam hari, bernapas menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi fungsi bernapas pada tumbuhan adalah untuk membantu proses fotosintesis. Nah, ciri yang ketiga, siapa yang berani baca? Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh dan berkembang ya. Coba Alisa Destiani dibaca tumbuh dan berkembang makhluk hidup. Makhluk hidup akan mengalami perkembangan dan berkembang. Tumbuh
Artinya bertambah tinggi dan bertambah volume tubuhnya. Sedangkan berkembang artinya perubahan secara keseluruhan dari kecil hingga dewasa. Ya, kita lihat ya. Nah, ini contohnya kalian manusia tumbuh tinggi seiring berjalannya waktu ya. Dan berkembang mulai dari apa? Bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, ayam juga ya berkembang biak dari apa? Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam menjadi ayam remaja. Ayam remaja menjadi ayam dewasa. Kita lihat lagi. Yang keempat, memerlukan makan dan minum. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk kelanjutan hidupnya ya. Nah, ini sedang menyiram tanaman. Nah, tanaman juga perlu makanan dan minuman berupa apa? Pupuk, air, dan air dan sinar matahari. Nah, kuda pun seperti itu. Kuda perlu apa? Rumput untuk makan. Yang selanjutnya berkembang biak ya. Ada yang dari telur, ada yang beranak, ada yang telur dan beranak ya. Jadi kalau berkembang biak karena apa? Mempertahankan keturunan atau bertambah banyak ya. Kalau ayam dikembang biakan apa? Untuk dikonsumsi manusia ya. Nah, selanjutnya, nah, ciri yang keenam, peka terhadap rangsang ya. Jadi tiap makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap rangsang yang berbeda. Misalnya, kalian silau nggak kalau melihat cahaya matahari? Silau. Iya, silau ya. Kalian kalau tertusuk jarum sakit tidak? Sakit. Sakit. Berarti kalian peka terhadap rangsang ya. Nah, kalian sudah guru jelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk menambah wawasan kalian, guru setel videonya ya. Diperhatikan ya, Nak. Bu, suaranya nggak kedengaran. Ada suaranya, Ibu. Ada suaranya ya? Ada suaranya, Bu. Ada suaranya, Bu. Ya, kita dibetulin ya. Masuk. Ada suaranya, Bu. Akan benda mati dan tidak. Ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Ciri yang mana sih? Sejak ikan bergerak acara berenang akan sulit. Burung bergerak acara terbang akan sulit. Ular bergerak dengan cara melakang menggunakan perut. Ciri yang kedua, makhluk hidup itu bergizi. Yang berguna untuk melestarikan jenisnya. Dan bagi ya, terima kasih ya sudah melihat video tayangan tadi. Kalian pasti sudah semakin
lebih pintar ya. Tadi Bu Guru sudah menerangkan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan kalian sudah melihat dengan video ya. Setelah ini kalian Bu Guru minta untuk apa nih? Mengklasifikasikan makhluk hidup ya ciri-cirinya. Misalkan ikan tadi berenang menggunakan apa? Ciri-ciri. Ikan hidup di mana, Nak? Air. Kenapa menggunakan apa ikan? Cara. Itu contohnya ya. Nah sekarang Bu Guru mau ciri-ciri ayam. Ayam deh apa ya? Kambing deh, kambing atau sapi? Sapi. Sapi, tulis ya sapi. Sapi makan. Rumput. Jadi termasuk hewan herbivora. Sapi bergerak menggunakan. Kaki. Ya, kaki. Ya, tapi bernapas menggunakan paru-paru. Itu nanti kalian kerjakan ya. Iya, Bu. Iya, nih kita lihat sini. Mau ada kuis. Nah. Ani, siapa yang bisa jawab? Hewan ini senang menghisap darah manusia. Hewan apa itu? Nyamuk. Nyamuk. Ya, pintar. Hewan ini memiliki tubuh besar, belalai yang panjang dan gading yang panjang. Hewan ini dapat terbang dan bulunya indah. Ya. Kalian pasti tahu nih, angka 1000 itu bilangannya seperti apa sih? Nolnya 3, pintar. 1, kasih tanda apa? Titik. Ya, kasih nolnya 3. 1, 2, 3. Setelah tanda 3, beri tanda titik. Ya. Puluhan, satuan, puluhan, ratusan, ribu. Udah bisa kan ini membaca bilangan ya, Nak? Nah, ditulis coba soalnya. Nah, ditulis. Nama dan lambang bilangan. Nah, ditulis ayo. Buku-buku kasih waktu. Ditulis ya. Ditulis, Kak. Nama dan lambang bilangan. Nah, dibacanya apa? Ya. Ya, kalau sudah selesai kita lanjut ya. Boleh ditulis soalnya dulu, nanti kerjakannya nanti yang belum selesai ya, dilanjut setelah belajar setelah mengerjakan dulu ya. Nah, ini tadi kita sudah membaca bilangan ya, mulai dari 1000. Nah, lalu kita sudah menyusun bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, ini kita jawab sama-sama ya. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar. Yang bisa tunjuk tangan. 2.500. 2.500. Ya, cari yang kecil dulu ya. 2.500. Selanjutnya. 2.500. 2.500. Selanjutnya. 3.500. 2.500. 3.500. Selanjutnya. 4.500. Selanjutnya. 5.500. 5.500. Selanjutnya 6.500. Ya, jadi yang kecil sampai terbesar. Udah bisa semua? Sudah. Nah, coba siapa yang sudah bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup? Coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas. Berkembang biak. Tumbuh. Ya, 5. Kepada Kang Sang. Iya, benar. Kenapa kembang biak bergerak? Yang satu, tadi kalian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang bisa membaca bilangan siapa? Yang seribu, iya, pintar. Yang mengumpulkan bilangan dari yang kecil ke yang besar siapa? Iya, pintar juga ya. Berarti udah pintar-pintar nih anak kubur nih ya. Kalau sekarang itu, sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Supaya kalian tambah semangat lagi belajarnya. Nyanyi cicak-cicak di dinding besar. Ini pakai cicak-cicak dinding besar. Nanti tugasnya diselesaikan dulu ya. Dan kita setelah selesai kita berdoa ya. Iya, siapa yang mau memimpin doa selesai belajar? Aku. Marisa, silakan Marisa, ayo pimpin doa selesai belajar. Wal terima kasih ya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan di rumah. Salam.
kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.